Alun-alun Trunojoyo Kabupaten Sampang. Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Abdul Abdullah dari channel Madura Sampang. Kebetulan pagi ini ada di alun-alun Trunojoyo Kabupaten Sampang. Yang ini merupakan alun-alun terluas yang ada di Madura. Ya guys, sekarang saya ada di alun-alun Trunojoyo Kabupaten Sampang. Ini alun-alunnya baru yang katanya terluas di Madura. Ya guys, ini rupanya apa? Di alun-alun ini ada beberapa lampu. Dan di tiangnya ini plastiknya masih belum dilepas. Ya kemungkinan apa? Bukan kemungkinan, berarti ini masih baru karena plastiknya belum dilepas. Nah, dan juga di sini ada payung apa namanya ya? Payung yang seperti di Masjid Nabawi. Di belakang saya itu ada tiga seperti tugu, tapi itu adalah payung. Nah, tapi ya sekarang masih belum dibuka payungnya, masih tertutup. Kita kapan dibuka payungnya? Apakah nanti siang? Nah, saya belum tahu juga. Ini kalau dilihat sepintas seperti yang ada di Masjid Nabawi. Ini adalah alun-alun Trunojoyo Kabupaten Sampang Madura. Jangan lupa guys, kalau ke Sampang mampir ke alun-alun Trunojoyo. Ya, kita di sini bersama teman-teman vlogger Madura. Ada berapa? Ada 8 untuk kesempatan hari ini, farm trip yang ketiga yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Sampang. Ya guys, di sini juga ada 3 tugu kerapan sapi yang terbuat dari perunggu. Alun-alun Trunojoyo, Kota Sampang. Terima kasih kepada para penonton yang telah sudi menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu, dikasih komentar, juga di like dan di share ke teman-teman Anda. Yuk datang ke Kabupaten Sampang. Sampang hebat, Sampang bermartabat.